pembelajaran hari ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Tentang apa aja ya? Yang pertama, kita akan belajar tentang menyimpulkan iklan media elektronik. Yang kedua, kita akan belajar zat-zat dalam campuran. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gerak tari kreasi. Simak baik-baik video ini ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang menyimpulkan iklan elektronik. Nah, anak-anak perhatikan iklan di samping ya. Iklan yang kita lihat adalah iklan tentang vitamin untuk kesegaran tubuh. Iklan tersebut memberikan informasi penting tentang vitamin, yaitu untuk kesegaran tubuh supaya lincah dalam bergerak maupun beraktivitas. Jadi, vitamin juga bisa untuk menjaga metabolisme tubuh loh anak-anak. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya iklan yang ada di dalam video ini itu mengajak kita atau mengajak kepada khalayak untuk minum vitamin tersebut. Nah, bagaimana ya cara menyimpulkan iklan di dalam media elektronik itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya iklan di media elektronik itu memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Nah, maka sebaiknya setelah menyimak iklan, kita harus menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil. Jika tidak sempat mencatat, kita dapat merekam iklan dengan alat perekam atau perekam yang ada di dalam HP, sehingga kita dapat menyimaknya secara berulang-ulang. Setelah mengetahui isi di iklan, maka kita dapat membuat kesimpulan dari iklan tersebut. Kesimpulan dapat dibuat dengan cara menyusun catatan yang telah kita buat tentang informasi isi iklan. Kesimpulan dibuat dengan bahasa yang ringkas, jelas, dan padat, atau bahasanya anak-anak sendiri ya, sehingga mudah difahami dan mudah untuk dibaca kembali. Seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang zat-zat dalam campuran. Berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen, dapat dibuat kesimpulan bahwasanya yang pertama, campuran itu tersusun atas dua atau lebih dari unsur atau senyawa. Kemudian yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan antara massa zat-zat penyusunnya itu tidak tetap anak-anak. Dan yang terakhir, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Di sini zat-zat dalam campuran. Tadi kan Ustazah sudah menyebutkan sifat-sifat dari zat campuran. Nah, masih ingatkah anak-anak air sirup dan air kopi itu termasuk zat campuran apa ya? Termasuk zat campuran apa menurut anak-anak? Apa termasuk heterogen atau termasuk homogen? Ya, kita amati baik-baik ya air kopi dan air sirup berikut ini. Pertama anak-anak, kita akan mengamati air sirup. Nah, air sirup ini merupakan campuran atas tiga materi atau zat dari zat tunggal. Yaitu apa aja ya? Ada air mineral, ada gula, dan ada sari buah. Tergantung rasanya masing-masing ya. Jadi kita perhatikan baik-baik dari ketiga campuran zat tersebut. Setelah dicampur menjadi air sirup, ketiga zat air mineral, gula, dan sari buah tidak dapat dipisah-pisahkan lagi anak-anak. Jadi artinya
ketiga zat tersebut itu telah tercampur secara sempurna. Jadi, kalau sudah tercampur secara sempurna, artinya air sirup itu termasuk ke dalam campuran homogen. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan kopi? Kita simak video selanjutnya. Nah, ini adalah zat-zat dalam campuran. Yang kedua, ada air kopi bubuk. Nah, ini merupakan campuran atas ketiga jenis materi atau zat tunggal. Ya, sama seperti air sirup tadi. Kita perhatikan baik-baik ya, yang air kopi. Nah, yaitu apa saja zat tunggalnya? Ada tiga, sama-sama tiga ya. Ada air mineral, ya, sama-sama ada gulanya. Yang berbeda adalah di sini pakai serbuk kopi. Jadi kita perhatikan, setelah dicampur menjadi air kopi, antara air dan kopi masih bisa dipisahkan anak-anak. Jadi bubuk kopi yang sudah tercampur air memisahkan diri di dasarnya gelas, artinya di situ ada endapan, ya. Jadi artinya zat-zat penyusun air kopi ini tidak bisa tercampur secara sempurna. Nah, kalau tidak bisa tercampur secara sempurna, air kopi ini termasuk ke dalam materi campuran apa? Heterogen. Seperti itu ya. Anak-anak insya Allah sudah bisa membedakan antara zat dalam campuran. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak tari kreasi. Gerak tari kreasi itu anak-anak tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam satu komposisi pada tari. Berikut adalah contoh dari gerakan tari kreasi. Yang pertama ada gerakan mengarahkan busur ke arah kanan. Yang kedua, gerakan memegang busur dengan kedua tangan dan menggerakkan tubuh merendah, kemudian kembali menegakkan tubuhnya. Dan yang ketiga adalah gerakan memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil-kecil sambil membentuk lingkaran. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, thank you.